Ya, Anda kembali bersama kami di Indonesia Pagi, saudara. Dan semuanya, BPKN dan PKI yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini puji syukur kita bisa menghadiri acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh BPKN, dan saya merasa bangga karena yang dibilang Pak Fitri tadi betul, dia seorang teman-teman ini luar biasa. Kemarin hadir satu mobil Arab dan beberapa orang juga datang sendiri dan berkumpul di satu acara ini. Dan ini memang unik ya, PKN ini Pak. DPP tapi lahir dari Surabaya. Dan secara nasional sebenarnya ada di Jakarta, tapi memang uniknya di situ. Jadi saya bagiannya yang berhenti Pak. Saya bagian membuat proxy supaya MPKN eksis, dan alhamdulillah dalam perjalanan waktu akan kita evaluasi dan kita akan segera membuat struktur yang lebih rapi dan tidak terlalu banyak, terutama di daerah-daerah DPD-DPD yang kita evaluasi dan kita sederhanakan. Hari ini saya juga mengundang beberapa kawan baru yang akan memberikan tenaga baru, terutama dari para senior, yaitu Bapak Kris Tarto. Terima kasih Pak dengan kehadirannya. Dia sahabat dengan Pak Sukanto, Pak Kapolri. Dulu lahir di Dijen, jadi terakhir di Kapolri juga Pak. Dan Bu mungkin nanti beliau menjadi pengawas kita, dan ada dua bintang juga menjaksa. Nah ini dua bintang yang mungkin nanti dipengaruh juga, dan beliau sudah mendapatkan mandat untuk membentuk kepengurusan di Jabodetabek yang memang selama ini kesulitan sekali kita bekerja, khususnya di DPD Jakarta. Seleksi orang memang nggak gampang, terutama dalam apa percaturan di Jakarta ini, dan juga wali-wali yang wali ini wali tadi itu susah. Yang saya juga mengucapkan selamat buat direktur eksekutif Mas Hatta ini, yang hari ini resmi mendapatkan SK untuk terkali. Kemudian ke depan saya berharap banyak berperan aktif Mas, dan saya ingin juga ada semacam apa ya, semacam kepengurusan yang di sebenarnya Jakarta. Kalau nanti dicoba di tempat dimasukin untuk yang Jakarta buat lain. Selanjutnya mungkin saya mungkin kemarin malam sudah memberikan satu arahan saya sebagai pembina buat teman-teman. Jadi pertama prioritas kita benahi, kedua sekalian kita benahi sampai ke rekening pun saya sudah buat Pak, sama PKN depan sudah juga datangkan tadi, dan kita berperan aktif untuk menjadi lembaga pendamping dan mitra siapapun pemimpinnya yang gitu Pak. Jadi kita kemarin kita heboh ya di press PKN tetap sebagai lembaga yang netral, dan dalam tulisan-tulisan saya alhamdulillah sangat konsisten akan terus menulis mengkritisi siapapun yang jadi pemimpin kita. Karena PKN besar itu dibutuhkan eksistensi yang konsisten. Nantinya kalau eksistensi itu sudah ada, kita cari orang itu juga. Kita tidak apa, tidak perlu cari-cari mereka akan bergabung dengan kita. Jadi mungkin di sini saya sebagai pembina teman-teman, mungkin di usia ada yang berdua, mohon maaf ya dari pengalaman, jadi
kita sama-sama bisa bersinergi dan kita bisa membentuk kemudian. Mungkin itu dari saya.